guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Ya, hari ini kita bakal offroad di game Spin Tire Smart Runner guys, dengan truk tambang yang kalian request di video yang lalu guys. Teman-teman pada request untuk game ETS 2, sayang nggak ada mod kayak gini di ETS 2. Nah, hari ini kita bakal muat batu nih guys. Come on, kita bakal lewat jalur jembatan nanjak-nanjak itu guys ya, atau pegunungan guys. Yo, gaskan. Hati-hati, ini kita agak sedikit nanjak nih coy. Mending kita mundur aja ya, lewat belakang. Lewat sini, mundur pak. Awas, wih, tiang listrik. Muatan kita terlalu berat, jadi mentok soknya nih guys. Yo, ke kiri. Kita bakal naik gunung dengan truk sebesar ini guys. Wih, tinggi banget nih, hampir sama tingginya sama tiang listrik yang ada di sini guys. Nah, kalau kita lewat jembatan ini bisa nggak guys? Waduh, kayaknya nggak bisa guys. Truk kita terlalu besar guys. Oke dah, kita lurus saja ke sana ya, lewat samping jembatan itu guys. Kemudian nanti kita bakal naik ke atas ya, mencoba melewati jalur yang berkelok-kelok itu guys. Dan ini truknya besar, untuk jalan yang berkelok-kelok itu pas atau enggak ya, kita lihat aja dah nanti. Ini agak berat ini ya, muatan kita batu gede-gede kayak gini guys. Truknya keren banget ini, interiornya bagus ya, ada monitor Androidnya, cuman ya cuman pajangan doang itu kayaknya. Ini yang berfungsi RPM atau speedometer bawaan dari gamenya guys. Bagus sih look interior ini, tuh realistis banget guys. Kita lihat dari eksterior coba ya. Kanan dikit nyangkut nanti. Oke terus, kita lihat depan. Oke guys, aman guys. Udah sampai jalan aspal nih guys. Kita lanjut ke depan ya, ke tanjakan ekstrim. Ini kalau kita nyebrang sungai kayaknya masih bisa nih guys. Batu-batu di sungai itu kelihatan ya, dangkal ini sungai nih kayak ini. Coba aja terus kita naik ke atas sana tuh, tanjakannya guys, muter-muter guys. Ini kita bakal lewat jalur yang muter-muter aja ya, karena ada satu jalur yang bisa motong dua tikungan itu guys. Yuk terus, ini kita ke kanan guys, asik kanan. Challenge sebelumnya di sini truk man sama truk segmen, ternyata dua-duanya ampuh ya. Dan ini untuk truk tambang ini di vlognya aktif, cuman all wheelnya nggak bisa dimanualin guys, jadi mungkin gardannya cuma di belakang doang nih guys. Kuat kan ya, masih kuat guys naik ini, tapi beloknya nggak tahu susah nggak nih guys, soalnya tadi di parkiran aja susah guys. Yuk terus belok ke arah habis. Waduh, over juga guys. Over guys, mundur dulu guys. Yuk maju lagi. Mentok guys, sudah segini doang mentok beloknya ya. Terus, wah tekor juga nih guys. Mundur lagi. Op. Gila, main bablas aja dia. Kanan habis. Oke terus. Bisa guys, pelan-pelan bisa ya. Ini gila, truknya tinggi banget, limbung banget nih guys, rawan gelimpang nih. Ini ngepres ya jalannya ya untuk truk ini tuh. Gila coy, mepet banget sama pinggiran coy. Pelan-pelan aja biar nggak jatuh ya, kalau selip kita gelimpang ini guys. Batunya tinggi banget ini. Yuk terus maju lagi pak, ini baru trek awal ini guys, baru satu tikungan ini. Banyak banget ini jalurnya, tikungannya nih. Dari interior bagus juga ternyata guys. Tuh ya, saya yang steeringnya di sebelah kiri nih, nggak di sebelah kanan guys. Pak. Oh ternyata miring guys. Waduh, ini bahaya nih guys. Kalau kita terusin ngelimpang kan nih guys ya, ban depannya udah ngangkat nih guys. Waduh, ini kita perlu bantuan ini guys. Kalau nggak nih balik nih guys. Teri aku spam dulu guys. Yap, jadi aku bakal bantu pakai dump truck yang warna hijau ini guys, supaya mobilnya nggak terbalik nanti itu ya. Oke. Yap, ini kuat gak nih guys? Wih, ternyata truk hijaunya kuat juga guys. Mantap sekali nih guys.
Truk hijaunya berhasil ngebantu dump truck tambang ini, guys. Oke, kita taruh sini aja ya. Pelit tadi, guys. Hampir aja terbalik. Untung kita sigap ya. Ban depan yang kiri udah ngangkat tadi tuh. Hampir terbalik, guys. Licin ini, guys, tuh. Yuk, terus lari-lari banyak nih, guys. Untung ada trotoar gitu ya. Jadi masih aman. Yuk, terus maju. Oh, 14. Gak bisa, guys. Op. Maju lagi, yuk. Oke, baru sampai sini udah mengerikan ini, guys. Op. Wih, ngangkat, guys, ban depannya. Yuk, terus. Ternyata susah, guys, di sini, guys. Mungkin enaknya memang motong di sini, guys. Tuh, ngangkat-ngangkat banyak. Yuk, terus. Oke, lolos. Makin ke atas makin sempit jalurnya, guys. Kita ikutin aja jalurnya. Waduh, natap. Apa nih, bumpernya natap, guys. Oh, mundur-mundur, natap itu, natap. Spionnya natap. Yuk. Bisa nggak nih, guys, ngepres banget, guys. Awas, coy. Mas, terbalik, terbalik. Yuk, terus, aman. Aman, guys. Oke, terus. Gas, kan. Sedikit agak nanjak nih, guys. Berat banget. Gila. Wah, ini miring-miring, coy. Oh, miring-miring. Gila nih, guys. Ban kanannya sampai ngepres banget sama bukit ya. Awas. Terus. Makin tinggi kita, guys. Satu kali belokan ini terus nanti ketemu yang paling tinggi, guys. Yuk, terus. Wah, ini bagus nih dikasih trotoar kayak gini, guys. Jadi aman ya. Wah, ngepres banget ini. Kurang ke kanan, guys. Yuk, terus. Wah, berat banget. Berat banget nih, guys. Sampai ngasep hitam. Nah, ini dia. Over lagi, mundur. Up. Over, guys. Lagi. Terus, up. Sikaran yuk. Kayak ini satu kali belok. Masih mundur lagi. Op, maju langsung. Terus, aman, jauh-jauh. Oke. Aman, guys. Yuk, maju terus. Nah, sampai sini kita, guys. Buat dari interior. Awas, jangan terlalu ke kanan ya. Wah, ini yang mengerikan, guys. Ini kalau kita nggak pas, ini bakal gelimpang, guys. Awas, pelan-pelan. Yuk, terus. Hati. Oke, aman. Miring-miring, guys. Miring-miring, guys. Wah. Kurang ke kanan tadi, guys. Gelimpang nggak ya kalau kita terusin, guys? Coba kita maju lagi ya, coba ya. Coba, guys. Bisa nggak nih, guys? Guys, jatuh, guys. Jatuh. Oh my god. Ban depannya udah mau gelimpang, guys. Aman ya, aman ya. Hampir saja dikit lagi nih, guys. Udah selip ban belakang ini, guys. Kita gas pelan-pelan lagi ya, coba ya. Yuk, terus. Oke, masih lolos, guys. Aman, guys. Cukup menegangkan di jalur ini, guys. Satu lagi tikungan ini yang ekstrim nih ya. Mudah-mudahan kita lolos di sini, guys. Yuk, banting kiri habis, yuk. Awas, kiri, coy. Wih, over, coy. Mundur dulu. Wow. Ngangkat lagi, guys, depannya, guys. Depan-depannya udah ngangkat, guys. Op, ngeremnya harus pelan-pelan, guys. Kalau kita ngeremnya ngejut, langsung ngangkat ban depannya nih. Oke, natap. Natap. Op. Yuk, banting kiri habis. Masih kena gak nih? Dapat terus. Oke, berhasil. Berat banget ini. Apa yang nyangkut ini? Wah, nyangkut ban depannya, guys.
mundur dikit. Lagi. Op. Yo, gas, maju. Wah. Yelah, serem jalur ini sini, Pak. Agak ke kanan dikit. Wah, ban depannya nyangkut, coy. Nyangkut, coy. Kanan dikit. Oke, pas, yuk. Ngeden parah, coy. Tuh, dikit lagi nih. Di depan ada truckman standby, guys. Kalau kita nggak kuat, siap ditarik sama truckman. Tapi kuat juga, guys, sampai sini ya. Oh, gila, benar-benar menegangkan jalur ini, guys. Untuk truk sebesar ini lewat sini berhasil itu cukup ampuh ini mobilnya, guys. Op. Maju, yuk, banting kanan habis. Gila, coy. Tadi hampir mau terbalik dua kali, guys. Untungnya kita siap-siap ngerem tadi ya. Kalau enggak, waduh, terbalik kita tadi, guys. Coba kita naik sini bisa enggak nih? Oke, kuat masihan. Wih, sampai atas juga kita, guys. Coba kita tumpahin di sini batunya, bisa enggak nih, guys? Wih, mundur nggak, udah nggak bisa. Ini aja ya, coba ya kita angkat damnya, bisa nggak nih, guys? Wih, damnya keangkat, cuman batunya kok nggak ngangkat, guys. Oke, kita tumpahin di sini ya, drop load. Oke, berhasil, guys. Ya, udah berubah jadi kayu, guys, ya. Dan kita mungkin sampai di sini aja ya. Next kita bakal lanjutin lagi, guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.